Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan dan masih tetap semangat untuk terus berkarya. Masih bersama channel Barfil, teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang masih setia dan selalu mensupport channel ini sehingga kami tetap semangat untuk terus berkarya dan berbagi informasi mengenai perawatan ayam aduan. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk senantiasa mengamankan durasi. Kemudian klik like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar agar kita senantiasa bisa tetap menjaga tali silaturahmi. Di kesempatan kali ini, kami ingin sharing atau berbagi informasi serta pengalaman sedikit mengenai salah satu doping atau suplemen yang biasa kita pakai di kandang kami. Dan suplemen ini terus terang selalu menjadi salah satu favorit yang biasa kita gunakan untuk ayam-ayam kami yang dalam masa perawatan. Jujur, kami pribadi sangat menyukai suplemen atau doping ini dikarenakan efek yang dihasilkan daripada suplemen ini setelah kita aplikasikan kepada ayam-ayam kami. Efeknya mungkin tidak serta-merta langsung kelihatan, teman-teman. Tidak langsung begitu kita kasih langsung kelihatan hasilnya. Namun ya tentu saja memerlukan proses serta waktu. Jika doping ini kita berikan secara kontinu disertai dengan perawatan yang cukup dan memadai, nanti akan terlihat hasilnya dengan jelas. Massa otot ayam kita itu akan bertambah. Dia lebih gesit dan nafsu makannya juga bagus. Di samping itu juga banyak sekali atau beberapa teman kami yang menggunakan doping ini untuk menambah vitalitas ayam-ayamnya yang sedang dibreeding atau sedang dikawinkan. Terutama tentu saja pejantan-pejantannya. Doping atau suplemen ini harganya cukup terjangkau ya teman-teman. Sangat worth it lah atau sesuailah dengan segala macam multivitamin plus mineral yang terkandung di dalamnya serta efek yang ditimbulkan dari pemberian doping atau suplemen ini terhadap ayam-ayam kita. Namun tak lupa kami ingatkan ya teman-teman, dalam pembelian doping ini ya, dikarenakan doping ini mungkin ya sudah familiar di kalangan para penghobi ayam, banyak sekali yang pakai, maka ada beberapa atau mungkin banyak beredar obat-obatan juga yang sama seperti ini, mirip, namun dia bukan originalnya atau istilahnya aspalnya lah ini. Untuk setiap yang original, kalau kita buka tutupnya nanti akan selalu nampak atau ada tulisan seperti ini teman-teman. Setelah kita buka kertasnya, maka nanti akan nampak kapas yang menutup lubangnya. Baru kemudian setelah kita angkat kapasnya, barulah nampak dopingnya. Dan dopingnya ini berwarna biru tapi ungu atau biru tapi gelap gitu teman-teman. Seperti ini dia. Untuk doping atau suplemen V22 ini, kami biasanya selalu menggunakannya untuk ayam yang sudah mapan usianya, yakni kira-kira 10 bulan ke atas ataupun lebih bagus lagi untuk ayam kita yang sudah pernah ganti bulu satu kali minimal. Nah, untuk yang ayam muda bagaimana? Biasanya kami selalu menggunakan doping atau suplemen champion teman-teman. Untuk ayam muda kami yakni berkisar antara sekitar 7-8 bulan gitu. Karena apa? Karena biasanya nyalinya atau mentalnya itu masih naik turun, jadi perlu kita kasihkan champion untuk membuatnya menjadi stabil dan agresif. Untuk champion silahkan cek di link deskripsi ya teman-teman untuk video dan penjelasannya.
Nah, sekarang bagaimana tata cara pemberian doping atau suplemen V22 ini? Untuk kami biasanya ya sesuai dengan apa yang tertera di dalam label kemasan, yakni setiap hari satu kali, dan biasanya pemberiannya kami lakukan di sore hari setelah ayam itu makan atau mau istirahat. Dikarenakan apa? Biasanya untuk doping itu kan efeknya selalu panas. Nah, maka itulah pemberiannya selalu di sore hari, dan pada saat ayam istirahat itu biasanya penyerapan multivitamin atau mineralsnya itu lebih baik daripada pada saat kita memberikannya di pagi hari, terus kemudian ayam beraktivitas, kita umbar, kita kasih latihan fisik dan sebagainya. Jadi untuk kami pemberiannya itu di sore hari setelah makan sore atau menjelang ayam istirahat, setiap hari satu kali. Dan sampai kapan pemberiannya? Pemberiannya itu sampai mendekati hari H, yakni minimal satu minggu sebelum hari H, maka penggunaan doping atau suplemen V22 ini kita hentikan. Karena apa? Karena doping V22 ini dia akan kelihatan dan maksimal hasilnya apabila seminggu sebelum turun arena itu kita hentikan penggunaannya pada ayam kesayangan kita. Nah, demikianlah teman-teman penggunaan doping atau suplemen V22 yang sudah biasa kita aplikasikan di kandang kita. Semuanya ini berdasarkan praktek dan uji coba langsung dengan ayam-ayam kita sendiri ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar katanya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan kita sudah praktekkan serta uji coba. Begitulah apa adanya. Akhirnya ribuan terima kasih tak terhingga pada teman-teman semuanya yang tetap setia dan selalu mendukung channel ini. Dan kami ingatkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta tinggalkan jejak di kolom komentar, dan share apabila dirasa bermanfaat. Akhirnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kaki kiri.